Alhamdulillah wa syukurillah salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur subuh hari ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita diberi taufik untuk bisa subuh berjamaah di Jumat di bulan Syawal ini, ya. Dan sebagaimana permintaan dari Pak Mako, ya, insyaallah, Pak Direktur, Pak Mis, ya, bahwa dan juga beberapa dari bapak-bapak sekalian, Ustaz, perlu kita rutinkan, ya. Waktu itu kita kajian Al-A'raf, ya, Pak Mis, ya, Al-A'raf, tadabbur Quran. Dan saya dari kemarin mencoba mengatur waktu, ya, hari ini mungkin yang bisa karena saya Senin ke Jakarta lanjut Malaysia, sudah boleh terbang, ya, sudah diizinkan oleh Mabes, ya. Setelah pernikahan saya tidak bisa terbang, Pak. Waduh, saya sengaja nggak menerima jadwal, menunggu tanggal 6 kemarin. Alhamdulillah sudah diizinkan boleh terbang sekarang, ya. Jadi mohon maaf juga mendadak. Sebenarnya ada flyernya tadi malam saya siapkan, cuman subhanallah qadarullah saya lupa untuk kirim, ya. Ini sebenarnya mau kirim di grup nih, ayo kita tadabur. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu sekalian, ini saya mau angkat satu kisah yang menarik sekali. Dia terdapat di surah hewan terkecil. Yang melakukannya burung yang kecil. Tapi yang dihadapinya Sulaiman, raja yang tidak ada tandingannya. Yang dihadapinya kerajaan yang tidak ada tandingan. Ini raja yang tidak ada tandingan dengan kerajaan, ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Raja yang tidak ada tandingan, bahwa Sulaiman itu raja yang paling hebat pasukannya, paling besar kerajaannya, paling banyak hartanya, bisa memerintahkan jin, manusia, burung-burung dan seterusnya. Tapi dia diajari oleh seekor burung kecil berada. Masya Allah, ada burung lagi di atas aset, coba lihat. Masya Allah, ya, kita bahas hut-hut ini, ya. Dan ini hanya ada dalam surah ini, teman-teman. Hut-hut ini satu hewan yang dilarang untuk dibunuh. Kalau Anda lihat kecilnya mungkin kayak burung ini, bahkan lebih kecil, teman-teman, bahkan lebih kecil dari burung ini. Hud-hud, ya. Belajar dari seekor burung yang darinya lah berislam satu negeri. Jadi lagi sebuah surah, Saba. Dari seekor burung, bayangkan Bapak Ibu sekarang, berislamlah satu negeri, ya. Yang kemudian akhirnya negeri itu dinamakan lagi jadi sebuah surah, Saba, ya. Ini perkataan seekor burung, waji'tuka min Saba. Menarik. Jadi diletakkan kisah Nabi Sulaiman. Antum buka coba kanan kiri Quran ini, kisah Sulaiman itu di mana? Di surah terkecil, di surah dari hewan terkecil, namanya semut, an-naml. Kenapa Allah letakkan kisah kerajaan paling hebat, raja paling hebat di surah terkecil? Nah, ini akan menarik nanti kita pembahasannya. Baik, kalau izin teman-teman mungkin bagi dulu Qurannya, ya. Bagus kalau ada bapak-bapak pegang Quran, ya. Coba ada Quran-Quran yang bisa dibagikan, ya. Ini, okay. Ya, bagi Quran, ya, situ. Ya, itu dibagi-bagi, ya. Ya. Kalau bapak-bapak yang pakai handphone, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau punya Quran, jauh lebih baik, Pak. Ya, sampai biar lihat ayat-ayatnya, lihat tadaburnya. Ya. Kita bahas An-Naml mulai dari ayat 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, sampai Islamnya negeri Saba saja. Nanti kalau Ratu Bilqis dia punya cerita sendiri dia. Ya. Kita mau belajar dari Saba, ya, dari seekor burung hut-hut, ya. Bagaimana mengislamkan satu negeri namanya Saba, ya, yang jadi satu surah lagi, Bapak Ibu sekalian. Omis bagian terjemahan biasa. Oke. Okay. Udah, ya, pakai handphone gak apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dari firman Allah di sini. Ya, boleh, nak, dibagikan, insya Allah. Ya. Oke, sambil buka, ya. An-Naml, surah An-Naml, Bapak Ibu sekalian, ini adalah surah yang sebelumnya adalah surah Asy-Syu'ara, ya. An-Naml ini kisah semut. Ada beberapa hewan yang Allah abadikan. Ada setelahnya kisah surah Al-Qasas. Al-Qasas itu cerita-cerita. Ya. Kalau Qur'annya sama, di sini 376, halamannya 376. Nah, itu kan bagi Pak Agus. Ya. Tentang surah An-Naml. Nanti kita akan lihat bagaimana nih ada doanya Sulaiman yang membuat dia kaya raya. Ya, ini ada nih, teman-teman. Kita mau
baca ini doa, kalau bisa kita hafal ini doa, ya. Dan doa ini menariknya Allah sandingkan dengan doanya orang yang sudah 40 tahun, Pak. Ya. Alhamdulillah saya belum, ya, masih jalan ini ke sana. Yang sudah 40 tahun ada doa yang mirip sekali dengan doa Sulaiman untuk menjadi seorang raja yang kaya raya, seorang nabi yang luar biasa kerajaannya. Dan ada semua dalam surah ini. Baik, sudah ketemu ya? Surah An-Naml. Ya, ayat ke-15 dimulai dari walaqad ataina. Baik, saya baca ya, Bapak Ibu sekalian, halaman 376. Kalau lihat halaman 378, maaf, halaman 378. Kalau dibuka di Quran yang biasa mungkin 378. Surah An-Naml. Ya. Surah Semut. Baik. Ketemu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dimulai dengan firman Allah. Wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana 'ilma. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin. Silakan Om Mis. Dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Ini bisa jadi doa. Kalau Anda punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang. Menarik ini, Allah mulai dengan ayah dan anak. Teman-teman perhatikan, Daud dan Sulaiman. Dan dua-duanya hebat. Ya. Bahkan kalau kita boleh mengatakan bahwa sehebat-hebatnya Sulaiman, dia tidak bisa mengalahkan ayahnya Daud. Ya. Dan ini menarik teman-teman. Sulaiman dilebihkan oleh Allah kekuatannya. Dilebihkan oleh Allah kerajaannya. Dilebihkan oleh Allah pasukannya, tapi dia tidak pernah bisa mengalahkan ayahnya dari segi ibadah. Dan ini jadi menarik, karena ayah yang soleh menghasilkan anak yang lebih soleh. Ayah yang soleh menghasilkan anak yang luar biasa, selain soleh, kaya raya. Ya. Daud tidak sehebat Sulaiman kerajaannya, Bapak Ibu sekalian. Tapi Anda perlu sadar bahwa yang hari ini ada puasa Daud, bukan puasa Nabi Sulaiman. Bahwa yang hari ini ada solat Nabi Daud, bukan solat Nabi Sulaiman. Ini penting jadi bapak yang soleh, Pak, supaya anak ikut soleh. Dan itu terjadi pada banyak kisah dalam Quran. Salah satunya Daud dan Sulaiman. Apa kata mereka? Ini boleh jadi doa juga ini. Ketika mereka mengatakan kami telah mendapat, kami telah menitipkan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Wa qala, dia berkata berdua. Qala kan keduanya berkata. Ya, boleh ini menjadi sebuah doa. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin. Ini jadi doa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi kalau Anda dipuji, Anda punya kelebihan nih. Salah satu yang kemudian mencegah dari ain dua, teman-teman. Ya, ada penyakit ain yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatapan matanya orang-orang yang lihat kita, dia puji kita, dia lupa bilang masya Allah, itu bisa terhandle dengan ini. Dengan doa ini, alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin. Atau nanti doa Sulaiman ketika kemudian dia dipuji oleh Allah, dia mendapatkan karunia oleh Allah setelah dia melihat bahwa jin bisa memindahkan kerajaannya Bilqis, singgasananya Bilqis dari negeri Saba di Yaman ke Palestina hanya dengan sekejap mata sebelum matanya Sulaiman berkedip. Bayangkan. Lalu Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini ada pada ayat setelahnya. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Itu ada pada ayat 40-nya. Jadi kalau kita buka satu halaman setelahnya itu ada ayat di situ. Itu doa-doa yang kemudian menghindarkan kita dari ain. Kenapa? Kita mengembalikan semua yang Allah titipkan pada kita kepada Allah. Keilmuan,
semua yang kita titip, Allah titipkan pada kita harta dan seterusnya, anak saleh, keluarga, itu semua kita katakan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita pindah teman-teman. Ayat selanjutnya. Wa waritha Sulaimanu Daud wa qala ya ayyuhan nas 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli shay'in inna hadha lahuwal fadlul mubin. Silakan. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Segala sesuatu, dunia sudah ada di Sulaiman. Tapi pamis kita tahu salah satu keahliannya yang Nabi Sulaiman punya, Bapak Ibu sekalian, dari segi bahasa dia ngerti semua bahasa. Dari segi kekuatan nanti ada setelahnya, ada jin, ada manusia. Tapi subhanallah, wa utina min kulli syai. Anda tahu di antara tafsiran yang kemudian pernah kami dapatkan dari seorang syekh di Sudan, beliau mengatakan bahwa di antara kehebatan Sulaiman adalah dirinya hebat, bahasanya hebat, ilmunya hebat, kekuatannya hebat, lalu pasukannya hebat, kerajaannya hebat. Kan ada orang, Pak, dirinya biasa-biasa aja, kerajaannya yang hebat. Ada orang biasa-biasa aja pasukannya, tapi dianya yang kuat. Ini Sulaiman lengkap. Makanya dia mengatakan wa utina min kulli syai. Kami diberikan segala sesuatu. Tapi perlu diingat awal ayat dari ayat yang ke-16, wa waritha Sulaimanu Daud. Kami wariskan kepada Sulaiman setelah dia menjadi anaknya Daud. Memang Nabi Daud, Pak, tidak mengerti bahasa burung. Memang Nabi Daud tidak mengerti bahasa semut. Tidak punya kekuatan seperti Sulaiman. Bayangkan itu kekuatan Sulaiman, Pak. Ini mohon maaf, ini di luar, dia agak sedikit ekstrim ini. Nabi Sulaiman, Pak, bisa mengelilingi istrinya dalam satu malam berjumlah 99. Satu malam. Ya. Itu kekuatan fisik yang luar biasa yang dimiliki Sulaiman, yang enggak dimiliki siapapun. Makanya dibilang wa utina min kulli syai. Ya. Kami diberikan semuanya. Jadi saya enggak kebayang ketika Syekh menjelaskan bahwa dia bisa mengelilingi istrinya dalam satu malam 99. Wih, itu saya ngeri. Gimana ngitungnya itu? Ya. Dan itu, ya mohon maaf ini kalau bahasa lebih, semua yang dilewati oleh Sulaiman terpuaskan. Allahu Akbar. Ini salah satu kekuatan Sulaiman. Kita mau bilang wah hoax, ya. Ini namanya asar, namanya peninggalan cerita yang kemudian berkelanjutan. Ya. Jadi sebuah cerita yang dituliskan oleh para ulama bahwa Sulaiman sempurna, masya Allah. Tapi ingat, kesempurnaan dari segi dunia didapatkan oleh Sulaiman karena kesempurnaan dari segi ibadahnya sang ayah. Siapa ayahnya? Daud. Bapak, ibu sekalian, perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Rasulullah mengatakan afdalus siyam siyamu Daud wa afdalus shalah au afdalul qiyam qiyamu Daud. Perhatikan, ini Daud punya kitab namanya Az-Zabur. Dia rasul, Pak. Empat kitab yang diturunkan Allah. Ataina Dawuda Zabura. Kami berikan pada Daud Zabur, kitab Zabur. Kami berikan pada Musa Taurah. Kami berikan pada Isa Injil. Kami berikan pada Rasul Al-Quran. Dan Daud alaihissalam, perhatikan, Pak. Dia adalah seorang yang pebisnis, Pak. Bisnisnya itu kayak kontraktor zaman sekarang lah. Lebih tepatnya lagi, dia adalah orang yang berkaitan dengan Al-Hadid, besi. Ya. Zaman itu, mohon maaf, yang bisa menjadikan besi itu terbentuk sedemikian rupa sedikit, Pak. Makanya Allah puji Daud dalam sebuah ayat, wa alanna lahul hadid. Di juz ke-28 ada surah, juz ke-27 ada surah namanya Al-Hadid. Ya. Al-Hadid, besi. Yang hari ini kita lihat bangunan berdiri semua besi, Bapak Ibu sekalian. Yang ada kemudian terbuatlah senjata-senjata perang, baju-baju perang dari besi. Dan yang hebat membuat itu semua Daud. Dan sekaya itu, Pak, sehebat itu zaman itu, dia berdagang, dia menjadi orang yang kaya raya, menjadi keahlian yang luar biasa. Alanna lahul hadid, dia mau bentuk besi sedemikian rupa dia bisa. Dan subhanallah, dengan itu semua kata Nabi, afdolus siyam siyamu Daud wa afdolul qiyam qiyamu Daud. Ini jangan kiremehkan, Pak. Bapak yang puasa Syawal,
anak yang jadi soleh. Bapak yang ngaji, nunggu syuruk, sholat duha, bapak yang tahajud, anak yang dimudahkan jodohnya dapat yang soleh. Itu rumus hidup Bapak Ibu sekalian. Jangki pernah mengatakan begini, kalau saya dapat amal, saya beramal soleh untuk saya saja. No. Lihat ini ayat. Sebelum Allah mengatakan, perkataan Sulaiman mengatakan, wahai manusia sekalian, saya diajarkan bahasa burung. Wa utina min kulli syai, saya diberikan semua segala sesuatu. Kan gitu tafsirannya. Utina min kulli syai, segala sesuatu. Tapi tolong lihat awal ayatnya. Wa waritha Sulaimanu Daud, Sulaiman mewarisi Daud. Apakah Daud mewarisi kerajaan yang besar? Tidak, Pak. Sulaiman yang punya kerajaan, Daud enggak punya, Bapak Ibu sekalian. Daud dengan kesederhanaannya, meskipun dia kaya, dia tidak punya kerajaan seperti Sulaiman. Dia enggak ngerti bahasa burung, tapi Anda harus ngerti bahwa Nabi Daud puasa yang paling baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa terbaik hari ini puasa Daud. Sholat terbaik, sholat Nabi Daud, kata Nabi. Afdolus siyam, siyamu Daud. Jangan meremehkan amal soleh yang kita lakukan, Pak. Berpengaruh pada anak. Ini buktinya. Mungkin kita bilang, saya cuma ngaji, Ustaz. Iya, Anda yang ngaji, anak yang Masya Allah dijaga oleh Allah. Anda yang sholat, anak yang terhindar dari macam-macam bahaya, Bapak Ibu sekalian. Anda yang subhanallah tahajud, anak yang dimudahkan kuliahnya, anak yang dimudahkan pakai jilbab, anak yang dimudahkan untuk tidak narkoba, anak yang dimudahkan untuk jaga dirinya, anak yang dijaga di pesantren. Kalau anak kita di pesantren, Allah yang jaga anak kita karena amal soleh bapaknya. Nah, ini banyak kisah dalam Quran. Termasuk kalau bapak baca surah Al-Kahfi, itu kan Nabi Khidir membunuh salah seorang anak. Kemudian Nabi Musa mengatakan, laqad ji'ta syai'an nukra, kamu datang dengan perbuatan mungkar. Dan tahu enggak tafsiran Syekh, ketika kami pelajari tafsirannya di Sudan, ya, beliau mengatakan dalam ilmu tafsir itu ada kaidah bahwa ada ilmu gaib yang Allah titipkan pada Khidir yang tidak dimengerti Musa. Dan tahu enggak kenapa dibunuh? Kan di ujung penjelasannya, ketika kemudian Musa sudah tidak bersabar, Nabi Khidir kan menjelaskan, amal gulam fakana abawahu mu'minain. Tahu enggak kenapa saya bunuh anak kecil itu? Karena dua orang tuanya, baik bapaknya, baik ibunya, orang soleh. Iya. Coba lihat. Abawahu mu'minain fa khashina ay yurhikahuma tughyana wa kufra. Saya takut, kata Khidir alaihissalam, nanti kalau anak ini dewasa balik, dia sesatkan orang tuanya, dia masukkan orang tuanya ke dalam agama yang kufur. Fa khashina ayyurhikahuma tughyanan melampaui batas wa kufra, dijadikan orang tuanya kafir. Maka itu kan sampai situ aja penjelasannya. Tahu enggak tafsiran Syekh yang kemudian dikatakan oleh para ahli tafsir, di antaranya Al-Qurtubi di beberapa riwayatnya, kemudian ada beberapa di Ibnu Katsir, ya. Ada sebahagian yang kemudian ulama mengatakan dibunuhnya anak itu di waktu kecil agar kemudian menunggulah dia di surga dengan orang tuanya yang soleh. Karena kalau kapan tidak dibunuh, justru nanti orang tua yang soleh ini, coba lihat, orang tua yang soleh, yang kemudian kalau anak ini dewasa akan dikafirkan oleh anak ini, lalu masuklah semuanya di neraka, berkumpul saling tunggu di neraka. Sebelum itu terjadi, atas izin Allah, wahyu itu dititipkan kepada Khidir yang tidak diketahui Musa. Di mana-mana pembunuhan itu pelanggaran dari zaman Nabi Musa, kezaliman. Maka Musa protes dengan ilmu yang terbatas. Tapi dalam keadaan ini, keadaan tertentu, wahyu yang Allah titipkan pada Khidir ternyata membuat apa, Bapak Ibu sekalian? Dua amalan soleh orang tuanya menjadikan Allah menyelamatkan anaknya. Ya, anaknya mati di dunia untuk menunggu orang tuanya di surga. Coba bayangkan, Pak. Seperti itu Allah cerita dalam Al-Kahfi supaya kita sadar bahwa walaupun anak nakal, orang tua tidak boleh mengatakan cukup, Ustaz. Saya capek beribadah, nakal tonji anakku. Tidak, terus beramal soleh, terus doakan, terus beribadah, terus wirid, terus jaga Qur'annya. Karena kita tidak tahu kapan cara Allah menjaga anak kita, sebagaimana Allah menjaga anaknya ini dalam kisahnya Khidir dan Nabi Musa. Penting, Pak, menjadi bapak soleh agar anak kita ikut soleh sebagaimana Daud. Tahu enggak, Pak? Kalau tadi kan puasa Daud, sudah tahu ya puasa Daud bagaimana, Pak? Puasa Daud sehari puasa, sehari tidak. Boleh enggak digabung Syawal? Boleh, karena sama-sama sunnah. Jadi hari ini puasa, besok tidak. Puasa, besok tidak. Puasa, besok tidak. Itu boleh. Puasa Daud namanya. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang tahu sholat Nabi Daud? Nah, ini menarik. Kata Nabi, sebaik-baik puasa Nabi Daud.
Sekarang kita mau belajar sebaik-baik sholat, sholat Nabi Daud. Uy, menarik ini hadis. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjelaskan, mendengarkan penjelasan dan belajar, meneliti, menelaah, subhanallah, sholat Nabi Daud itu sholat yang berat, Pak. Mirip dengan puasanya. Karena kata Nabi SAW, yaqumul laila wa yanamul lail, wa yaqumun nisfah wa yanamun nisfah. Kata Nabi, Daud itu bangun sholat, kemudian dia tidur, dia bangun lagi, dia sholat. Dia tidur lagi, dia bangun lagi, dia sholat. Dia jadikan malamnya, ini sebaik-baik puasa, sebaik-baik sholat. Dijadikan malamnya Nabi Daud itu sholat, tidur, sholat, tidur, sholat, tidur, sholat, tidur, sampai datang waktu pagi. Ini sebagian penjelasan yang paling rajih tentang sholatnya Nabi Daud. Bapak Ibu sekalian, pernah kita sholat begitu? Tahajud misal, habis sholat isya kan sudah boleh tahajud. Kita sholat 2 rakaat tahajud, kita tidur jam 8 contoh. Bangun kita lagi jam 10. Kita sholat lagi, ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, tidur lagi. Kemudian bangun lagi jam 12. Per 2 jam lah kira-kira, atau per 1 jam setengah. Anda bangun lagi, sholat lagi, Pak, tidur lagi. Itu saya pernah coba, Pak. Deh, subhanallah. 2 kali jak bangun, habis itu tidak bangun Pak lagi kecuali azan subuh. Saya pernah coba ini sholat. Iya. Berat sekali. Yang biasa, yang gampang, saya bangun 3:30. Tuh. Saya hantam 11 rakaat, jam 4 selesai. Iya. Itu gampang, Pak. Sholatnya Nabi kita itu, Masya Allah, mudah. Nabi bangun, 2-2-2-2, kata Nabi, sholatul layli masna masna masna, 2-2-2-2, 8, yang paling banyak, kemudian beliau tutup dengan witir 3-2-1. Itu yang paling sering Nabi lakukan, dan satu kali bangun. Makanya dikatakan sebaik-baik sholat-sholat Nabi Daud. Bayangkan, Pak, berapa wudhu. Ya, kita tidak tahu bagaimana wudhunya, kita tidak tahu bagaimana sholatnya. Yang jelas setiap Nabi itu punya sholatnya. Ibrahim ada cara sholatnya. Ya, makanya Ibrahim mengatakan dalam Al-Quran, ketika kemudian dia tinggalkan Ismail dan Hajar di antara bukit Safa dan Marwah, Rabbana liqimus sholah, ya Allah, jadikan keluargaku orang yang mendirikan sholat. Bagaimana sholatnya? Allahu a'lam. Bagaimana rukuknya? Bagaimana sujudnya? Allahu a'lam. Setiap Nabi sudah diajarkan Allah cara sholatnya, dan cara sholat kita yang diajarkan oleh Nabi kita. Makanya untuk sholat tidak ada yang bilang ruku, bungkukkan badan. Tidak ada hadis begitu. Sujud, taruh jidat, kemudian lutut, telapak. Tidak ada hadisnya. Yang ada kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya sholat. Karena sholat-sholat Nabi, ya meskipun berbeda, tujuannya sama, Pak. Sholatnya Nabi Musa, sholatnya Nabi Daud. Nah, dia, sholatnya Nabi Daud ini bangun malam, kemudian tidur, bangun lagi. Jadi Anda bisa bayangkan ya, dia sholat dalam keadaan itu terjaga terus gitu ya. Subhanallah. Ini bapak yang soleh melahirkan anak yang soleh. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sesungguhnya ini ayat 6. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata. Karunia yang nyata. Apa karunia yang nyatanya? Di bawahnya lagi. Wa husyira li Sulaiman junuduh minal jin wal ins wattair fahum yuzaun. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, jin, manusia, manusia, dan burung, burung-burung, dan lalu mereka berbaris dengan tertib. Berbaris dengan tertib, Bapak Ibu sekalian. Semuanya itu kalau sudah apel tertib rapi. Makanya pas satu apel hilang satu burung, Sulaiman tahu, Pak. No absent, no fingerprint. Dia tahu, bayangkan ada jin, ada manusia, tentaranya ada jin, golongan jin saja udah banyak banget, golongan manusia udah banyak banget, golongan burung-burung udah banyak banget. Dan dengan itu hilang satu burung, satu, Pak, bukan 10, bukan 100, satu burung. Dan hutut itu kalau Anda bisa searching di internet, burung kecil, Pak, segitu tadi, seburung yang tadi terbang-terbang di kita, kecil sekali hutut itu. Hilang itu, Pak, Sulaiman tahu. Hebatnya lah. Semua, pokoknya semua tentang dunia tidak ada yang tidak ada yang kalahkan Sulaiman. Kecuali Pak, mohon maaf, kecuali kesolehannya ya, masih lewat dari Nabi Muhammad dan masih lewat dari bapaknya. Tapi semua dunia tidak ada yang kalah Sulaiman, dan itu diakui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, kegagahannya yang melewati dia, Yusuf. Sisanya dia yang punya. Sulaiman yang punya kekuatan, kerajaan, kehebatan pasukan, jin. Ada enggak nabi yang punya pasukan jin? Enggak ada, Pak. Ada enggak nabi yang bisa mengerti bahasa semut? Iya, bahasa burung? Enggak ada, Pak.
Ya. Bahkan matinya Nabi Sulaiman, jin tidak tahu. Dia lagi membangun, ada yang mengatakan Masjidil Aqsa, ada yang mengatakan kerajaan, banyak riwayat. Dan tidak ada yang tahu bahwa dia sudah wafat. Dia meninggal dalam keadaan berdiri. Andai rayap tidak makan tongkatnya, dia tidak akan jatuh dan orang masih mengira, jin masih mengira, Sulaiman masih berdiri mengawasi pembangunan. Allah. Hebatnya lain. Ada diceritakan nanti. Ada juga dalam surah Saba. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut lagi. Ini kisah, masuk ini kisahnya. Ini sama semut. Ada dua ayat tentang semut dan ini ada doa. Hatta idza atau ala wadin naml qalat namla. Jadi ada dua hewan ini Bapak Ibu sekalian yang diceritakan dalam kisah ini yang berpengaruh betul pada Sulaiman. Yang satu tentang semut mengajari Sulaiman tentang syukur dan akhirnya muncullah doa yang diabadikan dalam Quran yang kemudian ini juga menjadi doanya orang yang sudah 40 tahun dianjurkan baca ini. Ada dalam Al-Ahqaf pasangannya mirip ayat 15. Kalau ini ayat 19. Nah, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlan qalat namlatu ya ayyuhan naml ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, seekor semut, ratu semut, raja semut, terus, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari bahwa tentara Sulaiman ini setelah apel dan sudah bawa tentaranya. Ketika mau lewat terowongan semut, Pak, Sulaiman sudah tahu ada semut dan itu semut takut karena sudah terdengar suara hentakan kudanya, pasukan-pasukan yang terdiri dari manusia, jin, burung-burung dan seterusnya. Kemudian setelah itu Sulaiman mengatakan, Allah menceritakan, fatabassama dhahika. Fatabassama dhahikan min qawliha. Ini doa andalan Nabi Sulaiman. Baca Ki, lancar rezeki tak? Baca Ki, masya Allah, dimudahkan urusan tak? Baca Ki, dijadikan kita orang bersyukur. Kenapa dikatakan doa ini melancarkan rezeki? Karena tidak ada orang yang bersyukur kecuali janji Allah akan ditambah rezekinya. Dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah rezekiku. Bayangkan. Dan ini menjadi doa yang favoritnya Nabi Sulaiman. Nabi yang penuh semua dunia dia punya. Apa kata dia? Fatabassama dhahikan min qawliha. Kita terjemah sedikit-sedikit ya, Om Mis ya. Coba dibacakan fatabassama dhahikan. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa. Tertawa mendengar perkataan semut itu. Mendengar perkataan semut. Jadi Sulaiman cuma tersenyum, dia berhentikan pasukan, dia tersenyum lalu tertawa, tapi dia berdoa, Pak, sambil merenung. Wa qala rabb, ini doanya, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Coba sampai sini doa pertama ini. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ternyata doanya Sulaiman tidak minta harta, lengkap nih hartanya, lengkap nih kekayaannya. Pertama sekali yang dia minta Bapak sekalian, syukur. Dan yang dia ingat siapa? Kedua orang tua. Tidak dia lupa ayahnya, tidak dia lupa ibunya. Wa ala walidai. Oke, yang kedua apa? Wa an a'mala salihan tardah. Dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan minta Nabi Sulaiman, selain meminta rasa syukur dalam hatinya, minta dikaruniakan agar dia terus beramal soleh yang diridhoi. Minta rasa syukur untuk dia dan orang tuanya, minta amal soleh yang diridhoi. Padahal dia Nabi, Pak, otomatis ini pasti diridhoi Allah, tahu? Tapi luar biasa, ini doa bagus sekali. Jadi kalau kita beramal soleh, Pak, agar diridhoi Allah, minta doa ini. Wa an'am, ya Allah jadikan. Kan takut gini, Pak, saya mengatakan, saya mengajar ini amal soleh. Tapi takutnya dalam hatiku, ada perasaan lain-lain, ya, mau tolong orang, kita mengatakan amal soleh. Tapi mungkin ada ria, ada apa. Maka Nabi Sulaiman, wa an'amala salihan tardoh. Nah, sampai ini, Pak,
persis. Coba Omis, saya bukakan sedikit sekali, persis sekali ayatnya di Al-Ahqaf ayat 15. Bapak kalau enggak usah buka, nanti bisa dicek saja ya. Saya bukakan saja Omis di sini Al-Ahqaf ayat 15. Kalau usia sudah 40 tahun, ternyata Nabi SAW dianjurkan baca doa ini sampai poin nomor 2 ini. Nanti di poin nomor 3-nya baru berbeda. Tapi Omis, ya, ayat 15-nya saya baca. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده. Kalau dia sudah dewasa, وبلغ 40 سنة. Kalau dia 40 tahun nih. Qala rabbi au, sama doanya, rabbi auzi'ni an, banyak yang 40 tahun gitu. Banyak sini ini baca di doa meme. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Persis, coba dibacakan dari awal ayat. Wasai, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Mm-hmm. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, okay, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Okay. Masa mengandung sampai menyampingnya selama 30 bulan. 30 bulan menyusui, 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, baik, dia berdoa. 40 tahun. Jadi dihamilkan dan disusui 30 bulan satu paket, lalu kemudian di apa? Di sampai dewasa dan ada angka 40 tahun, betul tidak? Coba 40 tahun, apa lanjut? Mereka berdoa. Dia berkata, dia berdoa, dia berdoa, ya Tuhanku. Ini persis doa Nabi Sulaiman. Bayangkan terkonveksi doanya Nabi Sulaiman 2 yang awal, Pak, di surah ini Al-Ahqaf untuk orang-orang yang sudah 40 tahun usianya. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu, nah, mensyukuri yang telah Engkau limpahkan kepadaku, mm-hmm, dan kepada kedua orang tua. Kepada aku dan kepada kedua orang tua. Terus, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Nah, sama toh, dan agar aku beramal. Nah, Pak, kalau kita mau hafalin doa, enak sekali karena dua pertamanya sudah sama. Doa Sulaiman dan dua doa orang 40 tahun sudah sama. Tinggal di akhirnya. Kalau di sini, kita di sini dulu. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nomor 3-nya di sini apa yang berbeda? Coba. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Memang kalau 40 tahun ini banyak makin tobat, Pak. Ya. Berhenti bikin maksiat. Mulai makin cicil utang, ya. Kalau sudah 40 tahun jangan makin lagi ambil kredit, Pak. Ya. Sudah mulai harus menghitung. Karena kata Nabi usia umatku 60 sampai 70 tahun. Mulai, dan di sini katakan apa? Aslih li, ya Allah, perbaiki ya Allah, perbaiki anak keturunanku. Sudahlah, Pak. Kalau daripada Bapak ngutang lagi, udah jual-jual aset aja udah. Tenang hidup sekarang. Udah 40 tahun ke atas, apalagi sudah mau 60 nih, sudah harus fokus nih. Menata ini, besok-besok meninggal. Karena udah ada tanda, ada alarm dari Nabi 60 sampai 70 tahun. Meskipun tidak menutup kemungkinan yang lebih muda duluan meninggal, kan gitu. Tapi kan ada alarmnya. Kebanyakan, kata Nabi, kebanyakan umatku meninggal 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melewati itu. Artinya subhanallah, Pak, di doa yang Al-Ahqaf, aslih li fi dzurriyyati, perbaiki keturunanku, inni tubtu ilaik. Orang sudah 40 tahun harus banyak mengatakan inni tubtu ilaik. Ya Allah, saya tobat ya Allah. Wa inni minal muslimin. Saya kembali ya Allah. Saya ingin jadi orang baik ya Allah. Sudah, Pak. Enggak ada orang tidak akan dipermasalahkan yang lalu-lalu sama Allah. Selama kita tobat, beramal soleh, tidak mengulangi yang lalu, kata Allah dalam hadis Nabi, la ubali. Saya tidak pedulikan. Coba hadis ini, la ubali, saya tidak pedulikan. Yang penting jangan diulangi, Pak. Iya. Kalau diulangi ya baru kemudian diperdulikan lagi. Tapi selama tidak taubat semua, bahkan kalau orang taubat sungguh-sungguh, dijadikan itu jadi amal saleh. Nah, oke, okay, kembali ke An-Naml, izin, oke. Okay. Apa akhir ayatnya kalau, apa akhir doanya kalau Sulaiman? Kalau tadi aslih li fi dzurriyyati, ini وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.
dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang okay. soleh. Boleh dicatat Pak, catat maki saja atau screenshot ki An-Naml ayat 19 dan Al-Ahqaf ayat 15. Oke. Okay? Jadi kalau bagi Ustaz bagaimana doanya Ustaz? Nah, kalau saya biasa saya gabung begini Pak, tapi karena duanya sama ji, maka saya kalau berdoa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ini semuanya ada. Nih, agar aku bersyukur dan orang tuaku dan agar aku beramal saleh yang kau ridai. Nah, saya dahulukan doa Nabi Sulaiman, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, karena ini lebih dulu ada. Wa adkhil ya Allah dan masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-Mu yang saleh. Artinya kita minta supaya kita dimatikan dalam keadaan soleh. Kemudian saya baca lagi yang Al-Ahqaf, tapi saya tidak usah ulang yang 1-2 Pak, karena sudah disebut. Jadi saya tinggal tambah wa aslih li fi dzurriyyati, dan ya Allah perbaiki saya dan anak keturunanku. Inni tubtu ilaik, saya tobat sama Engkau ya Allah, wa inni minal muslimin. Begitu saya caraku berdoa menggabungkan ini. Ya meskipun saya belum 40 tapi saya selalu sudah rutinkan untuk baca Pak. Nih. Karena perjalanan menuju 40. Ya, apalagi yang sudah 40. Ini kalau saya anjuran banget Pak, jangan sampai enggak hafal. Iya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Hafal sedikit-sedikit lah. Caranya Pak, toh kalau enggak mau ribet, toh satu-satu sedikit-sedikit kita bahas Pak. Rabbi auzi'ni an satu dulu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Itu dulu. Hari ini belajar itu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Itu diulang. Nanti besok wa an a'mala salihan tardah wa an a'mala salihan tardah dan seterusnya. Baik, oke, lanjut sedikit lagi, ya, 4 ayat lagi, 5 ayat lagi. Nah, kita percepat era ini masuk pada hudhud. Watafaqqada at-tayra faqala ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibin. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud, apakah ia termasuk yang tidak hadir? Dia periksa, kenapa tidak ada hudhud? Padahal ada jin, ada manusia, seekor burung kecil hilang, gaib, tidak izin, dia tahu. Lanjut, la u'adzibannahu 'adzaban syadida aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih kuhukum dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia kecuali ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Tiba-tiba terbang hudhud datang dari jauh. Bayangkan Pak, emosi semua jin, emosi manusia, siapa ditunggu ini? Raja sampai marah datang karena dia pelan Pak, dia bukan elang yang satu kali kipas langsung pelan. Jadi orang kayak noleh semua nungguin dia jalan, nungguin dia terbang. Makanya ayatnya coba lihat. Famakatha ghayra ba'id faqala ahattu bima lam tuhit bih wajituka min sabab binaba'i yaqin. Maka tidak lama kemudian datanglah hudhud, lalu ia berkata. Datanglah hudhud, dengan pelan dia terus langsung berkata. Tidak mau dia kasih kesempatan Sulaiman berbicara, karena takut dimarahi duluan. Maka dia langsung berbicara. Apa kata hudhud? Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Kaget Sulaiman Pak. Perkatanya ahabtu bimalam tuhidbi. Baru datang, semua jin lagi ngelihat, semua manusia lagi ngelihat, semua hewan lagi kesel. Tiba-tiba dia bilang, saya tahu apa yang kau tidak tahu. Semua diam. Coba lihat, ini menjadi peran Pak, bahwa jangankan manusia, hudhud saja bisa berdakwah. Hudhud saja bisa islamkan orang, bahkan negeri yang diislamkan. Jadi tidak ada alasan untuk kita, saya kontraktor Ustaz, saya tidak bisa bikin pesantren. Bisa Pak Jumran contohnya bisa. Ya, Masya Allah. Saya Ustaz bukan ulama, saya tidak bisa biayai anak yatim. Mohon maaf, banyak donatur-donatur anak yatim di sini. Banyak yang asuh anak penghafal Quran, bukan karena pekerjaan kita, bukan, tapi kemauan. Ini hudhud, cerita ini mengajarkan kita bahwa seekor burung kecil atas izin Allah mendakwahi satu kaum dan Islam satu kaum. Kemudian wajitu kamin sabak binaba'i yaqin.
Aku datang kepadamu dari negeri Saba membawa suatu berita yang meyakinkan. Ada dua surah di sini, jadi Saba dan Naba. An-Naba kan berita besar, itu tentang kiamat. Tapi Binaba, kenapa dinamakan Binaba bukan Bikhabar? Khabar itu kan berita. Tapi di sini pakai Naba karena berita keislaman itu berita besar di sisi Allah. Makanya pakai An-Naba. An-Naba itu sebenarnya tentang kiamat. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Oke, dua ayat lagi, Pak. Kita tutup. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum. Kenapa juga nih pas ada burung, ya Allah. Bisanya terbang-terbang ini burung, saya langsung baikkan hutut, ya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita ketemu di surga hutut, ya. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun 'adzim. Sungguh ku dapati ada seseorang perempuan yang memerintah mereka. Memerintah mereka. Dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Perempuan Ratu Bilqis. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Itulah kenapa kalau syuruk dia langsung sholat, Pak. Tunggu-tunggu sedikit kayak ginilah, boleh mini sholat. Yang pas-pas, karena dulu ada negara-negeri yang menyembah matahari. Makanya tiga waktu yang dilarang sholat. Pas terbit, pas di atas, zawal, syuruk, zawal, gurub. Setelah sholat asar, tidak boleh ada sholat. Itu karena dulu ada yang menyembah matahari, termasuk kaumnya Ratu Bilqis. Iya. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams min dunillahi wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasadda'hum 'anil sabili fahum la yantadun. Lanjut. Aku burung Uhud dapati dia dalam kaumnya yang menyembah matahari bukan kepada Allah, ya. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, nah, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ini ayat ini setelahnya, Pak, ayat sajadah. Yang mau ikut sujud sama saya dapat pahala. Ini saya baca sampai ayat 26-nya. Setelah itu kita sujud, ya. Sujud tilawah sama bacaannya. Sajada wajhiya lilladzi, ya. Sajada wajhiya lilladzi wasyaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati. Itu boleh. Ya. Jadi saya baca sampai ayat 26, ya. Sebaiknya ikut sujud, Pak. Jadi menghadap kiblat sujud. Baca tadi itu. Karena tadi Pak Imam enggak baca sajadah ini. Mungkin inilah takdirnya Allah kita baca sajadah di sini. Ayat tilawah di sini. Oke, saya baca sampai 26. Enggak usah diterjemah dulu, Pak Mis, langsung ikut sujud, kita dapat pahala insyaallah. Baru nanti diterjemahkan dan kita tutup kajian kita. Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Allah. Ya. Ini sujud tilawah sunnah, Pak. Iya. Baik, boleh diterjemahkan, Pak Mis? Ayat 25-26. Allah yasjudu. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi. Ini perkataan hutut semua ini. Mereka tidak menyembah Allah. Kemudian? Dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Kenapa dia tidak menyembah Allah yang memberikan mereka rezeki? Gitu kira-kira bahasa sudah. Allahu la ilaha. Allah tidak ada Tuhan melainkan dia. Tuhan yang mempunyai ars yang agung. Nah, sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya bagaimana hut-hut, ya, masya Allah, ingin dibuktikan betul tidak itu. Maka dikirimlah surat pertama dalam sejarah hidup manusia, kirim surat lewat burung. Dan isi suratnya sederhana, simple, dan di awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya, belum bisa selesai pada kesempatan ini, tapi enggak apa-apa. Nanti bulan depan insyaallah. Ini mah satu bulan sekali kayak gini, Pak. Insyaallah kita luangkan waktu untuk belajar pakai Quran, tadabbur insyaallah. Dan semoga kita bisa belajar dari Nabi Sulaiman doanya. Kita bisa pakai tadi itu doa apa? Surah An-Naml ayat 19 dan Al-Ahqaf ayat 15, usia 40 dan doa Nabi Sulaiman. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.
Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.